Oke, sebelum kita ke proses pemasakan inti, ya ini pemasakan mie-nya, terlebih dahulu kita persiapkan hal-hal yang rumit ya. Bisa kita produksi banyak dan bisa kita simpan dalam waktu yang agak lama. Ya ini kita buat untuk proses somenya ya. Sudah saya persiapkan untuk dagingnya, ini saya pakai bagian dada ya sobat ya. Untuk isian some itu bisa bagian apa aja ya, seperti dada ataupun paha. Oke, setelah itu kita cincang. Karena saya prosesnya sedikit, maka saya cincang saja ya. Kalau proses banyak, bisa di chopper atau di blender dengan food processor ya, agar lebih cepat ya. Karena saya bikinnya sedikit, maka kita cincang aja. Oke, kita potong kecil-kecil terlebih dahulu. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Saja kita ke proses pembuatannya. Oke, kita masukkan ke dalam satu wadah. Oke, kita masukkan. Oke, setelah itu kita berikan tepung terigu. Kita berikan 1,5 sendok makan tepung terigu. 1,5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Bisa juga menggunakan tepung maizena ya. Oke. Dan kita berikan bumbu. Oke, setelah itu kita berikan chicken powder atau kaldu bubuk rasa ayam 1/4 sendok teh, garam 1/8 sendok teh, lada bubuk atau merica bubuk secukupnya. Setelah itu kita mix. Setelah itu kita berikan 1/2 telur kocok lepas, 1/2 sampai 1 ya. Oke, saya berikan 1/2 aja. Saya kira sudah cukup. Setelah itu kita masukkan untuk daun brambang. Oke, saya rasa sudah cukup kalis. Setelah itu kita bungkus dengan kulit pangsitnya ya. Untuk kulit pangsit, kita gunakan pangsit yang ukuran lebar. Kalau di pasar tradisional itu ada dua ukuran, kecil dan besar ya. Jadi kita pakai yang besar. Oke, setelah itu kita taruh isiannya di bagian tengah. Ini itu sangat sederhana sekali ya sebenarnya ya. Jadi hanya tinggal seperti dibungkus seperti kantong, model kantong gitu ya. Ah, dikeruas ngono. Ah, gini tok ya sebenarnya. Ah. Oke. Nah, kita model kantong gini, sangat simpel sekali sebenarnya. Oke ya, untuk teknik penyimpanan pada waktu seperti gini, kalau kita proses banyak, itu kita simpan ke dalam tepak tertutup. Setelah itu kita simpan di freezer. Jadi untuk bentuk itu tidak akan berubah ya, kalau kita tumpuk-tumpuk. Oke, kita ke proses selanjutnya. Kita balik biar kematangannya bisa rata. Bila proses banyak, untuk penyimpanannya itu dalam posisi matang. Oke, kita angkat. Kita masukkan cabai secukupnya. Kita rebus sampai layu. Oke ya, ini sudah saya rebus kurang lebih 3-5 menit, saya rasa sudah cukup layu. Kita matikan dan kita ambil untuk cabenya. Setelah itu kita blend kasar ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Nah, gini ya, kurang lebih penampilannya seperti gini, sedikit agak kasar ya. Oke, kita ke proses topping hamnya ya. Untuk hamnya ini sangat murah sekali ya. Jadi ini kemarin beli harga 10.000, isi 18 ya. Oke, ini teflon bekas dari penggorengan pangsit. Kita ambil minyaknya dan kita sisakan sedikit. Setelah itu kita pan sebentar aja.
Oke, sekarang kita ke proses topping taburan ayamnya. Ayam yang kita pakai itu sebaiknya ayam bagian dada, biar bisa kita dapatkan warna yang putih ya. Bisa juga sebenarnya pakai ayam bagian paha, tapi kalau paha itu biasanya warna dagingnya itu sedikit agak gelap dan terkesan tidak fresh ya. Setelah itu kita cincang atau kita chop ya. Kita ke proses selanjutnya. Kita masukkan bawang putih cincang 3 biji. Kita tumis sampai harum. Oke, bila sudah harum, kita masukkan untuk ayam cincangnya. Oke, kita masukkan. Kita sangrai sampai sedikit kering ya, atau sampai ambiar ya. Oke, kita berikan bumbu. Kita berikan chicken powder 1/4 sendok teh. Garam sedikit aja. Ada bubuk cukupnya. Oke, kita sangrai lagi. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Untuk topping ayamnya ini saya yakin pasti akan bisa bertahan lama kalau kita bikin banyak, karena ini unsurnya sudah kering. Oke, kita ke proses selanjutnya. Iya. Mana sih? Oh, ya bagus, ada princess. Baju princess. Iya. Bisa pakai baju princess. Oke, untuk penggunaan kita bisa stok ataupun kita bisa menyimpan agak banyak bila kita perjualan ya. Saya beli mie yang posisi kering. Jadi kita bisa stok atau prepare banyak ya di gudang ya. Terus, nah, kurang lebih bentuknya seperti gini. Untuk ukuran itu bisa sesuai dengan selera ya. Kalau di pasaran itu banyak sekali ukuran mie-nya. Mau gepeng besar, mau gepeng kecil, ataupun mau bulat ataupun yang kecil seperti gini ya. Nah, itu ada di pasaran, bisa kita cari ya. Saya pakai ini ya. Ini bukan endorse ya. Kalau ini mie cucut. Untuk mie kober itu bentuknya seperti gini ya. Jadi dia bulat dan kecil. Oke, setelah itu kita ke proses pemasakan. Pada posisi kering ini ya. Jadi kita kalau untuk berjualan itu kita prepare untuk beberapa porsi. Jadi kita sendiri yang bisa mengukur untuk rame enggaknya ya. Jadi kita rebus. Setelah itu kita berikan minyak biar tidak lengket. Setelah ada customer, kita ambil sedikit dan kita hanya tinggal memanasi sebentar saja. Jadi biar tidak memakan banyak waktu. Karena kalau kita proses mendadak pada waktu posisi kering gini, itu agak lama ya. Oke. Ya, saya rebus 5 keping ya. Nanti kita timbang. Untuk ukuran mie, itu biasanya kurang lebih 125 gram ya. Oke, sobat ya, ini sudah matang. Saya kira sudah cukup. Kita angkat dan kita berikan sedikit minyak biar tidak lengket. Langsung saja kita mulai. Oke ya, untuk minyak itu untuk satu porsi kurang lebih 125 gram atau 1 ons per 4 ya. Nah, ini kan sudah matang. Kita hanya karena kita dituntut untuk cepat, maka semuanya harus ready ya. Baik minyak ataupun bumbunya. Terus untuk minyak itu kita rebus sebentar saja, pokoknya panas gitu aja ya. Oke, kita rebus. Untuk pertama, bumbunya adalah kita berikan mix seasoning. Bagi yang belum tahu, mix seasoning adalah perpaduan antara penyedap, chicken powder, gula, garam, dan lada kita blend ya. Untuk link videonya ada di deskripsi. Oke ya, ini biar lebih cepat. Oke ya, kita berikan 1/4 sendok teh mix seasoning ya. Setelah itu kita berikan minyak bawang. Untuk link videonya ada di deskripsi. Oke ya, kita berikan minyak bawang secukupnya 2 sendok teh lah. Oke ya, kita berikan kira-kira aja. Kecap raja rasa ya. Kecap raja rasa 2 tuang.
Satu, dua. Bagi yang tidak punya ya, bisa digantikan dengan kecap asin. Agar lebih sedap lagi, kita berikan kecap ikan ya, kecap ikan. Untuk yang nggak punya, bisa juga digantikan kecap asin juga ya. Oke, saya berikan dua tuang. Setelah itu kita berikan cabai sesuai dengan request ya. Saya anjurkan untuk punya ini ya, sendok takar. Ini bisa didapat di all shop ada, ataupun di toko yang menyediakan kebutuhan dapur pasti ada ya. Ini bumbu dapur. Ini sendok bumbu ya. Jadi kita bisa semisalkan kalau cabai 5 pakai ini, semisalkan cabai 6 pakai ini, 7 dan seterusnya ya. Oke, untuk level itu cabai 1 sampai 5 belum dikatakan level ya, hanya sekedar cabai 1 sampai 5. Yang masuk level itu pakai cabai 6. Oke, kita masukkan. Nah, gini ya. Kita masukkan. Oke ya. Kita semisalkan sendok ini untuk cabai 3. Oke, kita berikan sedikit kuah. Nah, setelah itu kita mix. Oke, setelah itu kita masukkan untuk mie yang sudah kita rebus sebentar ya. Oke, setelah itu kita masukkan untuk minyak yang sudah direbus. Oke, kita mix. Nah, sangat mudah sekali sebenarnya ya. Tidak ubahnya seperti proses pembuatan mie ayam ya. Oke, ini sebagai mie setan. Mie setan ya, jadi dia agak pucet untuk mie setan itu. Oke, setelah itu kita plating dengan kondimen lainnya. Oke ya, kita berikan selada keriting. Setelah itu kita masukkan untuk mie-nya. Hus, mantap deh. Setelah itu kita berikan kondimen lainnya. Oke ya, ada somai rebus. Ada pangsit isi goreng. Oke ya, setelah itu kita berikan topping ayamnya. Hus. Oh, mudah sekali ya. Cuman ribet untuk prepare sebelumnya ya. Oke, setelah itu kita berikan daun brambang. Dan bawang merah goreng. Setelah itu untuk ham sapi atau daging burgernya ya. Oke, kurang lebih penampilannya seperti gini. Untuk mie iblis, next saya akan berikan tutorialnya ya. Oke sobat, kelar sudah tutorial untuk kali ini. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan sobat ya. Jadi walaupun terkesan ribet memang ya untuk awalnya ya, karena kita harus prepare banyak itemnya. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukannya, insya Allah akan biasa juga ya. Oke ya, akan saya coba ya sobat ya. Ini adalah mie pedas setan ya, dengan level ini toppingnya tadi saya tambahin cabenya ya. Nah, biar terkesan lebih menarik. Oke, akan saya coba ya sobat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, enak ya. Jadi gurih. Terus ini saya bikin nggak terlalu pedes ya, biar masih bisa dinikmati ya. Terus akan saya coba pangsitnya ya. Karena proses pembuatan dengan saya review ini ya agak lama, jadi untuk pangsit gorengnya agak melempem ya. Somai atau pangsit kukusnya. Jadi untuk mie pedes-pedes ini ya, itu kalau kita amati
di kafe ataupun yang menjual produk semacam ini itu selalu ramai dan antri ya untuk kita bisa dapatkan ya. Karena memang orang Indonesia tuh pada suka tes-tes yang agak pedes ya sobat ya. Oke, kita jadikan ide usaha juga oke nih kayaknya ya. Untuk daging burgernya, nah ini ya, itu sangat murah sekali. Kemarin beli 10.000 itu isinya 18 ya. Jadi kalau dijual dengan harga ekonomis pun ini masih untung. Oke sobat ya, saya akhiri video ini sampai di sini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih, saya Chef Supri.